Oke, mari. Terus kalau tidak punya uang? Suatu cara yang produktif untuk membangun sebuah usaha. Oke, okay, kalau tidak punya uang, money. Oke, okay, satu. Yang kedua tadi? Budidaya tanaman apabila tidak lengkap ini bagaimana? Oke. Okay. Kemudian yang ke masalah buku ya. Oke, okay. Suka atau tidak suka buku. Baik. Suka baca. Sekarang ke pertanyaan nomor satu dulu tentang uang ya. Ananda sekalian, biaya budgeting uang, keuangan dalam sebuah usaha itu adalah mutlak, oke? Syarat mutlak. Tapi mutlakkah kita harus memiliki uang? Tidak. Biaya mutlak, tapi tidak mutlak kita harus memiliki uang. Jadi bagaimana caranya? Ya, antum secara sepintas mungkin sudah tahu, ya. Yaitu kalau abadi ya menggunakan teori apa? Bodol kan? Teori apa? Bodol. Karena ini kita kewirausahaan, kita harus wira, harus berani. Berani bukan hanya berani, tapi harus optimis. Tapi optimis berdasarkan informasi yang jelas. Berani optimis duit atau dana orang lain. Gitu. Artinya apa di sini? Antum punya pengetahuan tentang sebuah sistem, bahkan antum punya skill, bahkan antum punya pengalaman, tetapi antum tidak punya uang, antum bisa kerjasama dengan teman-teman. Gitu loh. Ya. Antum tahu, antum memang energik. Teman antum, sebut sajalah orang punya lah ya sebut, atau orang tuanya dan sebagainya, antum bisa kerjasama. Oke, okay? Baik, itu bo, itu namanya bodoh. Ya seperti itu. Kemudian alternatif lain, kalau ini nanti sistemnya apa? Ya musyarakah atau kerjasama, ya bagi hasil dari untung, bagi hasil wajib dari untung. Tidak boleh, oke, okay, kita pinjam uang 100 juta nih misalnya. Oke, okay, kita kasih nanti setiap bulan misalnya hatta 1%, itu tidak boleh, haram. Tidak boleh. Tetapi harus tetap dari untung, oke? Okay? Misalnya antum pinjam uang 100 juta. Antum boleh nanti, oke okay lah kita 50-50. Atau yang punya modal sebutlah 25%, 75-25, tapi dari untung, gitu loh. Ya. Modal untuk antum misalnya buat jualan bakso misalnya kan cukup 100 juta dengan mulai apa sewa tempat dan lain sebagainya. Nah, kemudian satu bulan antum dapat sebut sajalah satu hari 500.000. Ya, 500.000 kali 30 misalnya ada 15 juta gitu loh. 15 juta ya. Antum yang menjalankan misalnya dapat 75% gitu. Di berapa? 7,5 juta. 75 dari 5 juta berapa ditambah berapa ya? Berapa? Berapa nih? 70 15 juta kali 75% berapa? Berapa? Orang IPA nih. Dari 10 juta 7,5 juta. Berapa? Oh? 31 325. 10 juta hampir 11 jutaan ya. 11 juta. Berarti yang ini 4 juta. Oke. Okay. Sekarang misalnya gini. Pemodal hanya dapat 4 juta. Sekarang antum mau nyimpan di mana 4 juta? Mau di deposito. Deposito itu Ananda. Deposito itu paling tinggi ini. Dan jarang bahkan hampir enggak ada. Itu 5%. Oh, 5% berarti ini kan 5% per tahun. Per
tahunan, dan ada rumusnya itu. Paling hanya dapat berapa per bulan? Ini per tahunan. Kalau ini, kalau dia seseorang itu bisa dapat 5 juta per bulan, itu udah 5% per bulan. Sementara kalau deposito di bank itu hanya 5%, 4,8 lah per tahun. Ya. Baik, Ananda. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya program yang ada ini di budidaya, misalnya bukan hanya budidaya, usaha apapun tidak mencapai keseluruhan ini, ya jelas tidak sempurna. Ya. Ketika tidak sempurna, maka akan ada satu bagian yang loss dan itu akan ya bisa hancur nanti. Perasaan tuh untung saja. Tiba-tiba rugi karena tidak ada pernah ada evaluasi. Antum memiliki planningnya bagus, sistemnya bagus, keuangannya bagus. Begitu punya hasil produk ya, punya produk ya, produk misalnya ini produknya produk barang. Tak laku karena antum tidak memikirkan tentang marketing. Nah, marketingnya itu kan banyak. Pertama misalnya, sini aja ya. Misalnya marketing. Marketingnya itu apa? Satu tentang ya place-nya. Tempat marketingnya di mana? Wilayah sekarang, apakah di Riau, apakah di provinsi lain, atau di negara lain, atau untuk seluruh macam negara. Sebutlah sekarang misalnya di tempat kita yang kecil-kecilan, misalnya gini. Antum tadi kembali kepada misalnya membuat sebuah produk tadi bakso misalnya. Antum di tempat apa di komplek antum? Atau di jalan yang memang di sana kuliner semua. Nah, itu kan plus. Antum pikirkan marketing. Atau juga tentang apa? Fries ya, ya. Harga juga harus dipikirkan. Itu marketing. Atau tentang subjeknya. Objek atau subjek lah boleh. Sasaran lah ya, sasaran, subjek, sasaran. Apakah ini laki-laki misalnya? Ataukah produk antum untuk perempuan misalnya? Contoh antum bikin lipstik, kan produknya kan sasarannya adalah perempuan. Laki-laki yang lipstik kecuali yang monte ya yang mungkin. Pakai lipstik. Nah, itu harus jelas. Atau mungkin umurnya ini apakah anak-anak apa remaja atau apa manula lah gitu ya, orang tua apa? Itu. Ya. Jadi itu namanya marketing. Jadi kalau nggak ada satu saja udah. Nah, kita akan belajar nanti minggu depan insya Allah tentang manajemennya. Jadi nanti ke manajemen. Kalau ini baru ke unsur-unsurnya. Jadi kalau ada saja salah satu unsur kurang, ya pasti akan beras salah. Pasti akan beras salah. Referensi buku. Tidak suka baca. Gimana caranya supaya suka baca? Ya baca. Anak kecil mau mandi ya, aduh dingin. Gimana caranya? Ya mandi. Begitu mandi memang dingin, setelahnya hangat ya. Nah itu. Baca ya baca. Baca. Oke, itu untuk auto motivationnya. Tetapi kalau untuk bagaimana guru mendidik supaya kamu mau membaca seperti apa? Cuman ini kalau seandainya aturannya, cuma ini kan agak ngeri-ngeri sedap juga kalau mau nyuruh beli segala macam. Kalau abad mah pada dasarnya caranya guru gimana ya? Mau wajib beli buku. Kalau boleh mah satu-satu. Mau. Dan harus diketahui wali kelas harusnya. Wah, ini orang tua sanggup nih. Buku, beli buku. Dipaksa gitu. Beli buku. Semua pelajaran beli buku. Dari buku dulu. Terus seperti Abati tadi, pergi kemanapun antum buku beli. Nah, setelah apa? Setelah itu apa? Tugas. Tugasnya apa? Kalau dulu Abati gitu. Buka halaman sekian. Abati mau menyuruh beli bukunya cukup sekali, dua kali udah. Tapi buka halaman sekiannya itu tiap kali belajar. Kan yang gak punya buku, kelimpungan. Buka halaman sekian, saya gak punya buku nih.
saya harus beli buku gitu kan. Nah itu kalau dari pihak guru kan misal ini motif ini kan memang guru harus memberikan didikan pada anak, diberi apresiasi yang punya buku juga ya. Apresiasi apa berarti ya kalau guru paling nilai paling pujian, oh ya punya buku antum oke okay. Harus ada keinginan dulu gitu, harus banyak cara gitu, tapi intinya ya baca. Ananda nonsense, nol besar kalau antum tidak membaca. Tapi tadi kan pertanyaannya gimana supaya gemar. Rasulullah di Gua Hira saja tidak bangkit kok perang kok, enggak ikra baca ya baca. Kemudian nanti suatu saat ada tantangan. Misalnya begini, buat sebuah karya ilmiah tentang produk nanti ada. Misalnya nanti di semester 2 ya, membuat proposal sebuah usaha. Referensinya minimal 5. Karena itu wajib ada buku. Referensi wajibnya ya ada 5. Bisa saja. Karena karya ilmiah harus ada referensinya. Ananda sekalian jam berapa ini sekarang? Udah jangan-jangan. Op, sebentar dulu. Oke, udah jam berapa nih? 38 udah? 8.33. Hah? 8? 33. Terus 5 menit lagi. Oke, baik. Silakan yang bertanya lagi siapa? Ya, bertanya lagi siapa? Masih ada nih. 1 2 3. Ya, bertanya lagi. Siapa yang bertanya? Masih ada 3 menit. Cepat. Ya, supaya terelaborasi. Halo? Masa enggak ada lagi? 1. Apa dihitung? 2. Kalau enggak ada yang bertanya, berarti yang bertanya. 3. Oke. Okay. Ya. Silakan, antum. Assalamualaikum Abati. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya tentang informasi. Ini. Sekuntum bunga melati. Assalamualaikum Abati. Jadi iya. Kalau Abati dijawab nanti, apa ya jawabannya? Harus spontan apa? Daun salam dibeli bunda. Waalaikumsalam Ananda. Gitu. Jadi, waduh itu dasar Ananda tentang pantun itu. Nanti Abati akan berikan. Memang dasar. Makanya antum harus semangat sebetulnya. Ya, silakan. Bagian informasi Abati. Ya. Asosiasi itu saya kurang ngerti ininya. Kalau boleh dijelaskan tentang okay. Asosiasi secara detail. Oke, okay, baik. Tentang asosiasi, antum coba cari di internet asosiasi di KBBI coba. Coba tolong bantu berarti supaya ada referensi. Asosiasi itu adalah perkumpulan. Coba lihat. Asosiasi itu adalah organisasi perkumpulan. Coba dilihat oleh siapapun. Sudah penuh ini ya. Sudah ada yang menemukan? Asosiasi. Tadi Abati sebut asosiasi apa? Misalnya developer itu REI. Nah, REI singkatan dari apa? Coba antum cari. Abati hanya hafal bahasa REI. I-nya Indonesia ya. Ini developer itu. Abati tergabung dalam asosiasi Paksi. Abati Paksi. Jadi asosiasi itu organisasi atau kumpulan. Ya. Kumpulan organisasi yang memiliki keahlian yang sama atau bergerak di bidang yang sama. Keahlian atau bergerak di bidang yang sama. Abadi
masuk ke asosiasi Parsi. Parsi ini persatuan akupunturis seluruh Indonesia. Ya, Parsi, persatuan akupunturis seluruh Indonesia. Berarti akupunturis. Ya, kedokteran timur TCM. Di Riau satu-satunya yang punya lembaga kedokteran timur akupunktur. Ya, teman-teman dokter juga beberapa orang belajar bersama Abati di lembaga Abati, namanya ISCEC, International Sipafunctor Clinic and Education ISCEC. Dan ada ISCEC TV sekarang Abati buat, belum begitu efektif. Di YouTube ada ISCEC TV. Kalau antum ingin lihat profil tentang ISCEC, lihat ini. Atau lihat juga sifafungtur.com. Sifafungtur, nulisnya begini dia, .com. Nah, website-nya ini sifafungtur.com. Itu asosiasi ya. Jadi asosiasi itu adalah perkumpulan, sebuah organisasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki life skill, keahlian ya life skill itu, atau juga memiliki hobi, ya, memiliki pekerjaan dan sebagainya yang sama, fashion yang sama, itu asosiasi. Habis waktunya? Habis ya? Habis? Oke, kalau udah habis. Demikian saja ananda sekalian, 10 IPA 4 pada hari ini. Ini PTM yang pertama dengan full class ya. Pada tanggal 8 Oktober 2021. Ucapkan hamdalah, doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.